Nah, sandiwara gila namanya itu. Bikin politik Indonesia jadi gila aja semua orang. Udah yang wajar-wajar aja. Saya petani, harga bawang saya kemarin juga jatuh, Pak. Saya sampai sekarang terus terang demi Allah, saya ngutang di bank pun bahkan sana sampai sekarang tidak bisa bayar. 15 juta. Boroknya adalah rumah saya, rumah bapak saya, ibu saya. Pak, bukan hanya nantur bawang untuk berutang. Sekarang ini ketika bawangnya rendah, banyak teman-teman saya menjadi buka. Sudah. Karena ketika uang tanggal ladang sama sudah tidak menjadi harapan lagi. Apa sudah tak apa? Lagi. Tarik nafas, tarik nafas. Iya. Apakah sepenting itu sandiwaranya? Kalau pengen nonton aja telenovela politik gitu, itu kan bagian dari telenovela politik ya. Akrobatik-akrobatik perasaan dimainkan rakyat. Memang itu perlu untuk mengenal calon ya, tapi tidak dengan cara seperti itu. Dengan cara yang menyampaikan dan transmisi program ya dengan bahasa-bahasa rakyat. Maka itu lebih penting. Itulah gunanya sosialisasi ke komunitas-komunitas basis atau basis-basis elektoral. Tapi katanya